teman-teman semuanya. Nah, makasih ya sudah mampir vlog YouTube-nya ke Etri. Nah, Etri sekarang lagi ada di Lembang. Tepatnya itu di The Great Asia Afrika. Etri bakalan ngajakin kalian jalan-jalan virtual ke The Great Asia Afrika. Dari tempatnya yang Etri baca tuh seru banget ya. Di situ ada yang Jepangnya, ada yang Koreanya juga. Terus juga katanya sih banyak makanan yang enak-enak. Nah, gimana keseruan aku untuk menjelajahi The Great Asia Afrika ini? Kalian jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe tuh aku ya. Yuk, sekarang kita masuk. Udah ada, Pak? Iya. Nah, di depan pintu itu kalian nanti akan ditanyain apakah kalian udah vaksin atau belum. Terus ini dia harga-harganya. Weekend 50, weekday juga 50, all day 50.000. Terus nanti kalian dapat tiketnya kayak gini, voucher minuman yang bisa kalian tukerin, ya kan? Nah, untuk bagian di situ untuk wisatanya, tapi berhubung karena Etri datangnya pagi, Etri kesini dulu untuk ke kafe-kafenya. Laper. Nanti Etri bakalan kesini teman-teman. Kayaknya ini seru deh. Oh iya, kalian sebelum masuk tadi di pintu gerbang tadi, kalian itu bakalan dicek suhunya, terus juga ditanyain apakah kalian udah vaksin atau belum. Jadi harus sesuai sama prokes ya. Dan di sini yang Etri lihat tuh nuansanya tuh kayak Cina banget ya. Ada lampion-lampionnya, dan dari wangi yang Etri rasakan, yang Etri cium, itu di sini tuh banyak banget makanan. Di sini tuh sate. Di sini tuh pisang-pisangan, ada egg roll juga. Ada kue khas Cina, ada ku pek guan. Terus juga di sini terlihat ada Big Dino. Terus di sini juga ada ada dinosaurus. Kayaknya seru deh. Oh, aku ke dalam dulu ya. Di sini ada egg tart, ada tahu gejrot. Ini apa ini? Nah, ini oleh-oleh khas sini yang bisa kalian beli. Ada coklat pie pranta, martabak telur. Nah, ini ramen renji. Ini makanan Jepang ya. Nah, ini apa ya? Ini Hong Kong, makanan khas Hong Kong. Ini ada nasi goreng mie ayam, voucher. Nah, oh, di sini ada banyak minuman, teman-teman. Tuh. Ada lemon, jambu, jeruk, anggur, kiwi. Banyak banget. Terus aku pengen liatin ke kalian di bawah tuh kayak keadaannya kayak gimana. Wow, apa itu yang ada ungu-ungunya ya? Nanti terbakalan ke bawah ini teman-teman, akan kasih lihat ke kalian keseruan dari The Great Asia Afrika ini. Anggur penenang kiri sedotannya. Oke, aku udah nukerin voucher dengan mana enggak ya. Etri udah selesai makannya, dan di sini tuh ada tempat souvenir gitu. Terus di situ juga ada kopi Malaka, ada lampion-lampionnya cantik banget. Ada jual souvenir juga yang ini, dan sepertinya yang Asia Afrikanya itu ada di bawah. Nih, jalannya tuh menurun gitu loh. Dan di sini, kalau misalkan kalian mau ke sini ya, sebaiknya kalian sarapan dulu biar tenaganya banyak, karena di sini jalannya turun ke bawah gitu loh. Terus kalau bisa kalian bawa pakai sendalnya atau sepatunya, jangan yang licin, takutnya nanti kalian terleset. Ini apa ya?
Gak tahu juga ini aku apaan. Tuh ada bunga-bunga, ini bunga-bunga. Apaan ini? Wow. Jangan menurun, asli. Aku tuh pakai sendalnya rok tinggi lagi. Serem aja. Gitu deh, terjatuh. Aku di bawah. Nah, di sini ada musola, ada toilet. Nah, ini dia kita cari-cari, teman-teman. Korea, Thailand, India, Jepang. Sepertinya aku bakalan ke Korea dulu. Mari kita terbang. Oh. Nah, itu ada perkembangan Korea, teman-teman. Yeah. Aku mau ke replika Seoul dulu. Asik. Kelihatan gak sih? Ada tulisan Hangul-Hangulnya. Tuh. Kelihatan gak sih? Hangung Marak. Yeay. Aku sudah ada di depan replikaan Korea dan aku mau di sini, ke sini. Ada penyewaan hanbok. Ini ada hanja. Ini kerajaan kerajaan gitu kan sih. Kendaraan kerajaan. Ini permaisuri dan rajanya duduk di sini. Baru difoto, baru keren. Bapak Habibi, Bapak Abdurrahman Wahid, Bu Mega, Pak SBY, Jokowi. Seoul Samgyetang. Ini di tengah-tengah ya? Iya, sebagai ini mah di situ. Di sini ada makanan Korea gitu, teman-teman. Hanguk masih di Hanguk Marel, ada chinpang, ada kimchi, ada tteokbokki, ada chinramyeon. Ini masih di Koreaan. Aduh. Nih, dan aku kayaknya udah masuk ke Thailand gitu. Apa India ya? Ini Thailand nih. Wow, ini keren banget. Tuh.
aku udah jalan dari atas sana, terus turun, dan sekarang ada di sini. Nanti aku bakalan ke situ dan turun ke bawah. Kebayangkan kos-kosannya, tapi nggak apa-apa, aku seneng. Aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua betapa bagusnya The Great Asia Afrika ini. Tunggu ini ya, aku ke bawah dulu. Nah teman-teman, aku udah di bawah nih. Aku udah dari atas itu, turun. Pokoknya dia zigzag-zigzag gitu kan. Sini, dan sekarang aku tepat di depan ada India, Indonesia, Jepang. Kayak gitu deh. Di sini kalau misalkan kalian mau pakai sewa foto boleh ya. Itu ada Jaipur, India's Pinky City. Aku mau ke situ dulu. Baru aku mau ke bagian situ. Oh, di situ ada sewa baju juga dong ternyata. Seru ya. Wow. Ini spot foto banget nih. Saatnya kita ke Jepang. Oh, Jepang sini ya. Oke. Wow, ternyata dari depan situ tadi yang Jaipur, India City, Pinky City itu, Pink City itu di belakangnya kayak gini dong. Wow, keren banget gak sih? Wow, bunga-bunganya. Dan ada lagu India-India. Aca-aca. Aku pengen ke bagian Jepangnya, tapi lewat mana ya? Aku bingung. Tapi kayaknya di situ ada suara. Suara-suara. Oke. Okay. Oh, aku sudah mendapatkan setitik cahaya. Oke. Okay. Ada Japanese Pavilion. Kayaknya aku masuk sebelah kiri sini deh. Sini bukan sih? Atau bagian sini? Aku bilang sih di sini. Dan ini keren banget dong. Ada merah-merah gini. Duh, asik banget ya tempatnya. Ini tuh kayak mengingatkan aku pada jembatan yang ada di nagrek sana loh. Oh, orang lagi foto. Oh, ternyata dari situ bisa ngelewat, tapi kemana ya? Oh dari sini ternyata nih. Tuh koleksi-koleksi bunga yang ada di The Great Asia Afrika. Nah, ini namanya cabe-cabean. Di situ ada ikan koi. Nih ada food market, ada souvenir, fish park, rumah kimono, apa itu? Face painting, hoku-hoku. Aku kesini dulu. Japan vibes banget ya. Ada ikan koi, ada makanan Jepang.
Oh, ini ada apa ini? Oh, ini ada kayak kata-kata cinta gitu kali ya. Wish, wish ya. Ada, semoga suatu saat bisa kesini bareng doi. Asik. Semoga di tahun ini Juni dan Foni selalu diberikan kemudahan dan mencapai tujuan bersama. Oke, kayaknya aku harus tulis juga deh. Seru deh. Aku mau nulis apa ya? Aku bingung mau nulis apa. Ini tuh kayak yang di Namsan Tower gitu kan ya. Cuma kalau di Namsan Tower kita letakin kunci, terus kuncinya itu letakin gembok, kunci dari gembok itu dilempar kan ya. Biar katanya abadi. Gitu kan ya kalau nggak salah ya. Aku ketika jadi lupa. Nenek juga ada. Itu apa? Oh, ini tomato. Apa ya ini ya? Oh, itu dia face painting. Dia apain itu? Aku penasaran sama makanan Jepang, jadi aku pesan satu koya dan croissant yang coklat, plus minumnya ocha yang dingin. Sini Pak, punten tangan kiri ya Pak. Oke. Okay. Nah di sini tuh ada Afrika, Maroko, Kairo, India. Jadi kalau mau ke Afrika sama Maroko ke situ, mau India ke sini. Tapi aku mau makan makanan khas Jepang dulu. Udah bayar barusan dan sekarang aku lagi nungguinnya. Nah teman-teman, aku lagi ada di kawasan yang bagian Jepangnya, dan tadi aku buka aja ya maskernya. Tadi aku udah mesen makanan khas Jepang gitu. Ini ada croissant gitu, tapi kalau aku ya tuh tadi berbentuk ikan gitu loh, dan ini tuh dipanggang, dan aku tadi mesennya yang rasa coklat karena tadi dia ada kacang merah, ada rasa coklat, keju, matcha gitu kalau nggak salah. Tadi waktu aku beli makanan khas Jepang di situ, aku jalan ke sini. Aku mau ke tempat bunga-bunga yang itu. Yuk kita ke sana yuk teman-teman. Dan di sini nggak boleh memetik bunga. Aku suka banyak kembang. North Africa. Afrika Utara. Ini kayaknya udah habis deh. Oke, naik lagi ke atas. Gelap ya. Oh, ini ada Khan and Kalili Bazaar. Aduh, monyong. Kayak Raja Fir'aun gitu ya. Oh. Ada tote bag. Ada self-reslap pendirinya. Iya. Oh, ini lucu ya. Ini berapa nih harganya teh? Yang ini 50, yang 2,5, yang ini 95. Ini asli dari Turki. Oh, ini asli dari Turki. Iya. Boleh dilihatin gitu nggak? Ini. Ini emang kayak gini aja. Oh, satu-satu. Oh, satu-satu gini. Warna birunya cantik ya.
lucu banget sendalnya. Aduh. Ini apaan nih di bawah? Oh, ini ada sungai, teman-teman. Enggak ah. Serem. Maroko, Kairo. Itu tempat souvenir-souvenirnya, teman-teman. Serem ya melihatnya. Sekian dulu ya teman-teman vlog Etri di The Great Asia Afrika. Semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian datang ke Bandung, jangan lupa mampir ke sini. Dan juga kalau misalkan kalian mampir ke sini, depannya itu ada farmhouse. Jadi kalian bisa bisa datang satu kali ke satu daerah, tapi dapat dua wisata gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channelnya Etri. Bye-bye. Thank you.